Ada saja ulah pendukung calon presiden di masa Pilpres tahun 2024 ini, saking senengnya dengan capres-cawapres gelanya, pasangan suami istri asal Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan ini menamai anaknya dengan nama unik. Inilah yang dilakukan pasangan suami istri Maharani dan Atur Mizi, warga Kayu Agung, Kabupaten Oke, Sumsel ini viral di media sosial. Dalam unggahan Ogan Komering Ilir Info, Kamis 15 Februari tahun 2024, terlihat kalau bayi tersebut lahir di bidan Desi Andes dengan berat 4,2 kg dan panjang 50 cm. Bayi itu diberi nama Prabowo Gibran sesuai dengan nama capres dan cawapres yang didukung pasangan suami istri tersebut. Yakni pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Untuk diketahui, hasil perhitungan sementara KPO dari web pemilu 2024.kpo.go.id diperoleh data untuk Kabupaten Okrai, pasangan Prabowo Gibran menang telak dari paslon lain.